Insyaallah beberapa menit ke depan pesawat sudah mendarat. Kita akan ikut imam besar kita. Doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang di luar tetap tertib, tertib, tertib. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, sekarang pagi tadi saya dapat kiriman video dari Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Ustadz Selamat Ma'arif. Yeah, ini Ustadz ini meskipun masih muda, top, keren. Dasar. Tat Selamat, makasih ya atas kiriman videonya. Videonya nggak panjang, hanya sekitar kurang lebih 10 menit, tapi isinya dahsyat, bro. Kenapa? Karena rekaman mengenang 1 tahun kedatangan Habib Rizik Sihab. Anda bisa bayangkan videonya? Saya hadir, saya ada di mana namanya? Di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta saya ada, dan saya bisa menikmati betul bagaimana euforia umat pecinta Habib Rizik yang jumlahnya tumplek-blek. Saya waktu itu sempat berpikir bahwa ini mungkin bisa ratusan ribu jumlahnya. Tapi begitu saya pulang, saya melihat video-video yang berseliuran di banyak media sosial kita. Astagfirullahaladzim, ini jumlahnya bisa jutaan, bro. Saya pikir cuma ya ratusan ribu. Kenapa? Karena di Terminal 3 itu manusia menyemut. Saya pakai datang itu rencananya mau pakai kereta bandara. Naik banget ya. Ada datang dari semalam, kalau saya datang pagi-pagi, habis subuh saya berangkat pakai kereta bandara sampai stasiun Batu Ceper. Saya tanya petugas security, maaf pak, hari ini kereta bandara tidak beroperasi. Oh, ternyata sudah diantisipasi. akhirnya saya pakai taksi ke sana, tapi cuma bisa sampai belakang, lalu saya pakai ojek. Wah, seru ya. Nah, begitu saya turun makin dekat dengan Terminal 3, manusia udah bejubel, saya tidak bisa lewat sama sekali. Saya mencoba dengan segala cara, coba sampai mentok. Dan pas di Terminal 3, pintu keluar itu udah, wah, nggak bisa sama sekali. Tapi alhamdulillah, ya, begitu saya mau nempel-nempel gitu, ada entah siapa, tiba-tiba dia berbalik ke belakang dan ngelihat saya. Eh, dia kenalin saya. Sorry ya, dia bilang begini. Ustaz Edi ya? Iya. Mau ke dalam ya? Iya. Ayo, saya bawa. Lalu dia menyebak gitu. Itu, apa namanya, laskar FPI yang putih-putih itu 3-4 lapis, dia tepuk sama dia. Gitu, tengok, Ustaz Edi mau masuk. Dia laskar, tau kenal saya, tau enggak, tapi saya jadi dia yang masuk. Wah, dahsyat bos. Alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Tapi saya sengaja nggak masuk ke VIP room, nggak masuk. Karena apa? Karena kalau saya masuk ke VIP room, saya akan nyaman, duduk tenang, AC adem dan sebagainya. Saya tidak bisa merasakan, dahsyatnya euforia umat. Jadi saya tetap bertahan di tempat di depan pintu keluar. Wah, dahsyat. Dan begitu benar Habib Rizik keluar, masya Allah, manusia menyemut, bergerak semua, ingin sedekat mungkin.
syukur-syukur bisa salaman, syukur-syukur bisa pegang pahu apa segala macam. Dasar. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kiriman dari Ustaz Selamat Ma'arif ini betul-betul luar biasa. Nah, untuk nggak panjang lebar, ini kita lihat kiriman dari Ustaz Selamat. Hampir nggak saya ngapa-ngapain nih, saya roll semua aja ya. Ini. Sudah ada di dalam Bandara Soekarno Hatta, ada Ketua Umum MPI, Ketua Umum GPF, Habib Hanif Rasemak Warga, Imam Banten, Imam DKI Jakarta, Pak Yusuf Mata, Ustaz Haikal juga ada. Alhamdulillah pihak bandara luar biasa sangat membantu memberikan ruang kepada kita yang begitu baik untuk menjemput imam besar kita, dan pihak TNI juga alhamdulillah bersama kita lalu mengawal kita di tempat ini. Insya Allah beberapa menit ke depan pesawat sudah mendarat, kita akan menjemput imam besar kita. Doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang di luar tetap tertib, ya. Jangan bikin gaduh. Tetap tertib, insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Selamat.
Oke, saudara gimana tuh ya? Itu udah saat saya ingin cerita bagaimana umat itu saya baca di Republika atau apa itu menyebut 3 juta manusia loh. Dan aduh, ini yang suka saya bingungkan ya. Bahkan seorang, sorry ya, saya bilang seorang kafir, menyebut dirinya kafir, namanya Liu Sung Karisma. Kita tahu dari etnis Tionghoa ya, Tionghoa begini, beragama Buddha, tapi dia ikut datang menyambut ke sana. Dan karena dia tidak bisa mendekat ke sana, dia cukup puas memarkir kendaraannya dan jalan kaki 8 km, itu pun tidak bisa mendekat. Akhirnya dia pilih berdiri di pinggir jalan, nunggu mobil Habib lewat, dia dada-dada. Dan itu videonya viral juga. Dasar ya, Lius. Kamu tau, keren. Nah, saya rasa saya belum sempat kontak panjang lebar dengan Selamat. Saya cuma kontak tadi, cuma minta izin. Tat, ini saya naikin di Bang Edi Channel ya, boleh? Oke, jawabnya gitu. Oke, bagus kan? Nah, saya rasa kalau PA212 membuat video pendek tentang kedatangan Habib Rizik Sihab mengenang 1 tahun, pas kemarin 10 November juga, tanggal 10 November 2020. Itu saya kira bukan karena tanpa maksud. Karena apa saudara sekalian, kita tahu kalau Anda ikut banyak grup-grup WA, itu suka pada berseliweran tunggu komando ulama, tunggu komando. Orang udah marah-marah, caci mati, misomi segala macam, ujung-ujungnya tunggu komando ulama. Ulamanya ada di bareskrim, tutan bareskrim, menjalani tahanan yang secara sangat zalim dijatuhkan selama 4 tahun. Nah, saya sempat kontak dengan beberapa teman yang dekat dengan Habib Rizik ya. Aziz Januar misalnya, dari kalangan mereka sendiri ya, kalangan internal. Yang agak kalangan eksternal ada namanya Anton Permana. Ini anak muda keren juga, 5,5 bulan bersama-sama Habib di dalam. Alhamdulillah dia keluar dari kemarin Senin, sidang yang ke-41 saudara. 41 kali sidang belum putus, dahsyat ya. Nah, saya dapat cerita-cerita bagaimana kehidupan Habib di dalam penjara. Jadi kalau orang memang itu orang baik, orang yang punya nilai, orang yang berkualitas, mau ditaruh dimanapun, itu selalu memberikan manfaat yang positif kepada orang sekitarnya. Kemarin ada 6 pengurus petinggi ex-EPI yang dibebaskan karena sudah selesai masa penahanan 8 bulan ya. Ada Ustadz Ahmad Sobri Lubis, ex-ketua umum. Ada Habib Idrus, itu ketua lembaga dakwah front. Ada Ustadz Haris Ubaidillah, itu waktu itu ketua panitia perkawinan dan peringatan maulid Nabi di Petamburan ya. Lalu ada Maman Suryadi, itu panglima EPI. Dan terakhir ada siapa, tapi saya ketemu juga 3 orang diantaranya. Saya sempat wawancara kepada mereka, dan saya muat di podcast saya, dan mereka bercerita bagaimana Habib mengubah suasana penjara yang dingin, yang cenderung bernuansa kriminal, menjadi sangat-sangat religius. Orang diajak sholat berjamaah, orang diajari baca Quran, orang diajak sholat malam, orang dikasih tausiah-tausiah, dahsyat sekali. Nah, kembali soal bagaimana nasib negara kita nih, di tangan penguasa yang amburadul, bagaimana dengan tunggu komando ulama? Saudara sekalian, sesungguhnya saya mau kasih tahu bocoran ya. Komando ulama yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang di grup-grup WA ini, itu sudah lama ada saudara, cuman kita tidak bisa menerjemahkannya. Anda tahu ketika Habib datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa, dan sore hari malam harinya keluar dengan tangan di borgol, dengan memakai rompi oranye itu, Anda tahu bagaimana bentuk tangan Habib? Tangan di borgol, jempol 2 ke atas. Tapi kita tidak menerjemahkan isyarat dari Habib itu. Kan kita sebetulnya bisa aja mengatakan, ini komandonya. Tapi kita terlampau naik, terlampau lugu, kita minta Habib komando serbu jihad gitu. Ya nggak mungkin lah bro, orang di dalam ngomong begitu nggak mungkin lah. Mestinya kita yang di luar ini yang lebih sensitif menangkap gestur Habib Rizik Sihab, harusnya begitu. Saya sempat bertanya kepada Aziz, Jis, ini waktu tangan begini artinya apa? Aziz senyum-senyum aja. Saya ketemu dengan siapa? Ustaz Selamat Ma'arif kira-kira 3-4 pekan yang lalu. Saya tanya juga, Ustaz Selamat senyum-senyum aja. Saya cuma berandai-andai ya, nggak usah kita ngomong Monas yang 7 juta, yang 13 juta. Kita ngomong penjemputan Habib yang 3 juta orang itu saja ya. Kalau
kalau 10% saja penjemput Habib bergerak ketika beliau di sidang-sidang, maka ada 300 ribu manusia memenuhi sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur. 300 ribu bos, dahsyat itu, dahsyat. Kalau 10% saja, oke saya turunkan 1% saja, 30 ribu manusia berkumpul di sana, itu akan memberikan, dahsyat sekali. Tapi kita tahu sidang-sidang memang ada jamaah, ada umat yang tetap datang, tapi saya kira jumlahnya nggak sampai 1000 orang. Nah ini sorry banget ya, ini koreksi buat kita semua. Saya tidak tahu bagaimana skenario 212, peringatan 212 nanti Desember bulan depan ini. Tapi dari berita-berita yang kita baca, Ustaz Selamat Ma'arif mengatakan insya Allah tetap akan digelar, cuman bagaimana cara sebagainya masih tetap dimatangkan. Walaupun ini kita udah baca juga Pangkostrat Dudung Abdurrahman sudah mengancam-ngancam, awas bla bla bla. Ya terserah lu aja Dudung. Gitu kan. Saudara, kita nikmati ya tadi, bukan maksud saya, kita nikmati suguhan video tadi bukan cuma sekadar sebagai nostalgia, tapi sebagai introspeksi sekaligus evaluasi sekaligus lagi belajar dari hal-hal yang tadi untuk langkah ke depan. Mudah-mudahan begitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.